Hi guys, welcome back to my another vlog. Okay guys, untuk vlog kali ni aku rekod pada hari raya Aidiladha. So aku tak dapat balik kampung. And then aku agak sakit hati je lah bila tengok berita macam, aku tak tahulah, dia cakap tu highway yang gambar lama punya ataupun bukan gambar yang sekarang. Sebab kenderaan daripada KL ataupun Selangor yang menghala ke pantai timur sangat banyak. And then aku sakit hati tu, aku pergi minta kat balai polis. Hampir 3 macam tu kot aku pergi, semua tak bagi aku balik. Okay, so sekarang ni aku pisang sorang-sorang dekat kajang ni, dekat rumah akulah. And then wife dengan anak aku semua ada dekat Kelantan sekarang ni. Aku just nak ambil je pun sebenarnya. Kalau dia bagi aku at least sehari aku rehat and then aku dapat balik sini, aku okey je. Tapi dia tak bagi kot. Aku tahu kenapa dia tak bagi. Puas aku minta. Maybe aku akan minta lepas raya pula kot. Macam mana? Maybe boleh kot. Tak tahu lah. Aku pergi balai, contohlah 50 orang yang datang, aku rasa dalam 5 orang je kot yang dapat lepas. Itu pun memang reason kuat gila lah kot. So kalau ramai-ramai yang atas highway tu, aku tak sure lah dia orang guna surat daripada polis ke ataupun surat MITI ke apa, aku tak sure. Sebab aku tak tahu buat apa, aku datang lah office. And then aku rasa macam nak kemas office lah sikit. Korang tengok lah meja aku pun kat sini. Biasa kemas dia, kemas dah sangat. Tapi yang nampak lah Instagram macam kemas kan, tapi tak pun sebenarnya. Dia macam fake gila lah. Instagram tu fake lah, seriously. Tapi aku tak kemas lah sebab aku tak sempat lagi nak kemas apa semua. So kita kemas dululah. At least ada kerja lah nak buat untuk hari ni. So let's go lah, kita kemas dulu apa yang boleh kemas. Kalau kau tengok sini, memang lighting aku macam sepa gila kot. Dengan prop pun sepa, everything macam sepa gila. Aku pun tengok kadang-kadang pening. Pening sebab bila dia bersepah macam ni, kau akan jadi rasa tak tahu nak start kat mana untuk buat. Sekarang ni aku akan cuba ambil semua stand dengan lighting, kita letak sebelah sini lah. And then maybe should be clear sebelah sini dulu, baru kita akan vacuum ke ataupun sapu one way terus. Okay guys, so hari ni korang just teman aku lah untuk bersihkan studio. Okay guys, let's go. Go, kita kena bersemangat. Walaupun kita tak boleh balik raya, kita kena tetap positif dan bersemangat. Sebenarnya aku tak ada stand ni. Aku cuba ambil dia punya plate dulu. And then kita letak kat stand lah senang. Mana plate ni? Okay, this one plate. This one tripod plate. Guys, so kita akan letakkan dekat tripod lah, senang sikit untuk ni. Aku ada Joby tripod, tapi Joby tripod aku macam dia dah macam tak virgin. Dia macam longgar sikit dia punya kaki dia tu. Hari tu member aku dia buat tu, tah macam mana dia bentukkan aku punya Joby tu tercabut kaki. Aku pun confuse apa dia buat. Aku selama ni aku guna tak pernah pula tercabut. Tapi nak marah member pun member kan. Kita dah ajak member, suruh tolong angkat barang, takkan korang marah lah kan. So redor je lah. Dia kadang-kadang rezeki tu macam tu lah bro. Tak semestinya apa yang kita expect kita akan dapat. Nah, kita tak tahu. So kita kena redor je. Mungkin rezeki tu tak ada kat situ, kau akan dapat tempat lain. Macam tu lah. So dia nak bagi lebih lagi ke. Macam tu lah guys. So keep positive. Okay, aku dah letak kat tripod sekarang ni. And then kita akan start kemas studio. Okay guys, let's go. Aku put you here lah.
Okay guys, aku dah selesai kemas studio. So, jom aku tunjuk apa hasilnya. Let's go guys.